Berdasarkan hikayat Syekh Kumai, hikayat Habib Husain Al-Qadri, riwayat Sultan Syarif Abdurrahman Al-Qadri, dan publikasi Goninger Koran, disimpulkan bahwa asal-muasal nama Pontianak berasal dari nama komunitas penduduk bernama Pontian. Orang Pontian ini disebutkan tidur dalam ayunan yang digantung di tiang-tiang rumah yang dalam bahasa penduduk disebut Pontian. Sehingga penduduk di kampung tersebut disebut orang Pontian, yang artinya orang dalam ayunan. Adapun Habib Husain Al-Qadri menamakan Pontianak ini maknanya adalah anak bayi yang tinggal dalam ayunan kain yang digantung. Mencari intan. Dan Habib Husain Al-Qadri ini menutup bekas galian intan yang dilakukan oleh orang Jawa. Kemudian menancapkan sebatang kayu besar. Jadi setelah ditutup galian itu, Habib Husain Al-Qadri juga menancapkan sebatang kayu besar, kemudian menamakannya sebagai Pontian Anak atau Pontianak. Jadi tempat atau posisi permulaan Habib Husain Al-Qadri ini memberikan nama kawasan tersebut sebagai Pontian Anak atau Pontianak, yaitu pada kawasan yang beliau menutup lubang bekas galian intannya orang dulu-dulu. Tempat sebatang kayu besar yang ditancapkan oleh Habib Husain Al-Qadri ini untuk posisi sekarang ini telah dibangun Tugu Katulistiwa Pontianak. Jadi jika merujuk pada kayat maupun publikasi dari Goninger Koran ini bahwa Tugu Pontianak, Tugu Katulistiwa Pontianak itu sebelumnya telah ada sebatang kayu besar yang ditancapkan oleh Habib Husain Al-Qadri sebagai tempat permulaan atau pertama beliau memberikan nama kawasan tersebut sebagai Pontianak.